Kembali lagi di channel YouTube Andrew Transportation Gallery. Nah, pada sore hari ini aku sedang ada di kota Ukir Jepara. Nah, tepat di belakangku ini adalah monumen yang berada di daerah Ngabul. Nah, aku sekarang mau naik Santika Circles dari garasinya di Ngabul sini. Nah, sekarang aku mau jalan ke lokasi garasinya yang letaknya tak jauh dari bundaran Ngabul Jepara ini. Oke, penasaran dengan trip report aku, tonton terus videonya, jangan di skip. Nah, dari bundaran Ngabul ini untuk ke garasi Santika kita mengarah ke arah Pujasera bundaran Ngabul. Jadi terus ke sana. Paling dari sini sekitar 200 meteran lah. Jalan kaki aja deket. Ini suasana kota Jepara sore ini cerah. Syukur cerah lah. Nah, ini dia garasinya Santika di sebelah sini. Nah, ini dia, ini tepatnya berada di depan pasar Ngabul. Nah, ini pasar Ngabul ya, area pasar Ngabul. Dan garasinya persis di depan sini. Nah, itu udah ada bis-bisnya. Ayo kita ke sana untuk menukar-tukar ngambil tiket dulu. Nah, ini dia sore-sore di garasi Santika. Ini bis-bisnya siap untuk diberangkatkan ke Jakarta. Ini ada Santika apa ini? Bis 7 Audi Sport. Lalu ini sebelah sini Santika 4A. Jurusan Tanjung Priuk. Ini ada yang Santika 7D atau jurusan mana ini? Nah, ini tempat cucian, tempat apa? Repair mekaniknya di sini semua, dan letak agennya juga di sini, dekat sini. Aku mau masuk dulu untuk menukarkan, ambil tiket dulu. Oke teman-teman, barusan sudah ambil tiket sekaligus membayar. Ini tiketnya mantap, dapat tiket sampul. Ini tiketnya Santika yang baru ya, 2020. Wow. Ini kupon makannya, nanti kita dapat makan di Gringsing. Aku turun di Lebak Bulus nanti, kursinya 1B depan. Jam 16.15 siap, setengah 5 berangkat pokoknya. Harga tiketnya Rp280.000 untuk suite class ke Jakarta. Oke, mantap, keren banget tiketnya, sampulnya ini. Ada ini, nah, monumen 3 wanita tadi perjuangan ya, di Bundaran Ngabul, keren-keren. Nah, di sini juga disediakan ya, silakan ambil minuman gratis khusus tamu dan penumpang. Jadi kita bisa ngambil minuman, ini ada air mineral dingin. Nah, di garasi Santika ini banyak slogan-slogan lucu ya. Salah satunya ini, coba kamu baca. Penumpangku aja saya anggap saudaramu, apalagi rekan kerjaku. Apabila kamu sakit, aku pun tersakiti. Satu kru adalah nafasku, yang tidak bisa saya lepas, yang sangat aku butuhkan di setiap pelaku. Saya anggap seperti jiwa ragaku. Di sini juga ada ini, apa ini? Penumpangku, apa ini? Adalah keluargaku. Sedikit pun tidak ingin aku mengecewakanmu, karena kepuasanmu adalah kebahagiaanku. Maafkan jika aku ada kekurangan dalam melayanimu. Ini juga lucu nih. Mas, saya tidak mau menjanda. Hati-hati dalam pekerja. Ingat. Lucu-lucu emang ya.
Terus ini adalah gini, kerja dengan sungguh-sungguh lebih baik kotor dan mandi oli di garasi daripada bisa jalan cari taresan, teliti dan benahi dengan cermat sebelum berangkat. Lebih baik tidak berangkat daripada berangkat tapi tidak sampai tujuan dengan selamat. Nah sekarang jam 4:30 lebih 5 menit. Ini mulai ramai penumpang-penumpang, bis-bisnya juga mulai berdatangan. Tapi bisku yang suite class masih belum. Oke teman-teman, ini sudah sampai di terminal Jati Kudus. Nah ini aku oper dari bis yang ini, yang aku naikin yang Yokohama, oper ke suite plus. Mana suite plusnya kita cari. Ini suasana terminal Jati sore ini ruame banget. Ini grup-grupnya Santika ini sebelah sini. Kita cari, oh ini suite classku. Nah ini dia. Oke. Akhirnya dapat yang my badge. Yang warna hijau, hijau dongker. Wah, ketemu Kevin nih. dadakan ya dia. Dadakan. Coba. Naik apa kamu? Aku naik HR. Naik HR. Oh, nyobain ini. Wah. Terakhir. Lah, tadi kamu kesini, langsung balik hari ini? Iya, langsung balik. Puter balik tadi. Naik Fares tadi. Naik Fares ya. Wah, ini subscribe channelnya? Kebas Gallery ya. Kebas Gallery. YouTube-nya sama Instagram ya. Kebas Gallery. Mantap. Oke teman-teman, ini masuk suite class, sandal sepatunya harus dilepas. Nah ini dia suite class-nya menggunakan chassis Shino RN 285 dan interiornya seperti ini. Lepas sepatu ya biasa ya. Iya, keren. 21 seat seperti suite class-nya Sinarjaya. Ini double atas bawah.
Nah, kursiku di sini ntar. 1B. Nah, ini juga disediakan tempat untuk naruh sepatunya. Ada tempat apa? Tempat sampah juga di setiap tempat duduknya. Ini full, jadi bus ini full sleeper semua dari atas sampai bawah, depan belakang semua full kelas sleeper. Ada 21 tempat duduk kelas class. Dan di belakang sini ada ruang untuk istirahat drivernya. Dan juga ada toilet. Toiletnya masih dikunci. Ini pintu belakangnya juga keren, desainnya minimalis. Wah, pokoknya mantap lah, ini full tidur sepanjang perjalanan ini. Lu tadi kok nggak dari Jepara, Pak? Nggak dari Jepara ya? Tadi dari servis. Oh, servis. Pantesan aku naik dari garasi kok. Biasanya kan dari sana ya? Servis dari BCF ke Semarang. Oh, ke Semarang. Berarti langsung ke sini? Servis langsung ke Pelan. Oh, gitu. Oh, pantesan. Nah, teman-teman, aku di VIP Suite 1B. Nah, di sini depan sendiri, di belakangnya driver. Nah, ini kursinya disediakan FVOD. Ini buat kita bisa menonton film dan lain sebagainya. Nah, oke teman-teman, sekarang aku ada di kursiku di Suite Class VIP 1B. Kakinya yang di seat 1B bagian depan ini longgar banget. Untuk tinggi rata-rata orang Indonesia 170, aku rasa ini masih space-nya masih bisa lah longgar ya. Dan aku bisa taruh tas di sini, jadi nggak perlu taruh di bagasi seperti itu. Nah, di samping, sayangnya di samping untuk kursi yang bagian depan sebelah bawah dia kehalang ini ya, jadi kehalang ini kacanya, jadi pandangan kita ke samping cuma terbatas sih, cuma di sini doang seperti itu. Nah, ini untuk bantalnya PO Santika. Bantalnya empuk, enak buat dipeluk ini. Nah, sementara di bagian sini ini ada yang namanya USB port. Jadi ada dua. Ini bisa kamu gunakan untuk ngecas HP. Ingat ya, hanya ngecas HP aja. Jadi tidak boleh untuk ngecas yang lainnya karena bisa mengakibatkan kebakaran seperti kasus yang sudah-sudah. Nah, tapi selain di samping tadi, di sini juga disediakan USB port lagi. Jadi ada 3 USB port yang ada di dalam satu kursi suite class. Nah, namun suite class ini masih ada tembus ya. Jadi kalau kamu melihat ke belakang ini masih tembus. Jadi dia tidak full tertutup ya. Nah, ini sama seperti suite class-nya Sinar Jaya. Tapi untuk privasinya oke lah, karena di sini kan ada tirainya ya, tirai penutup, jadi masih privasinya masih oke, terjamin. Nah, oke teman-teman, ini aku sekarang mencoba di lantai atas, bagian lantai atas yang di kasur atas dari bis Express ini. Nah, saat ini Express ini baru pertama di Muria, jadi di kawasan Muria, di kawasan Jepara, Pati, Kudus, ini baru pertama. Dan sekarang aku mencobanya di kelas Express. Jadi sebelumnya, jalur Jepara, Kudus,
Volvo tentang TNI. Bicu cemur tak. Ya percaya dia masalah. Terus bolulu. Peminatnya shoot class bagus pak ya? Bagus. Bagus ya, rame terus ya? Full terus. Full. Sampai tiketnya Inden gitu yang dari sini. Oh. Jadi udah pesan-pesan gitu ya orang-orang? Ya. Okay. Dari sini rame terus. Tanya pasarnya. Pasar Bintoro ya. Tadi punya lampu yang cantik-cantik udah diambil belum? Gak tau kena tadi, kena gak ya tadi ya? Lampu yang cantik-cantik udah diambil belum? Gak tau. Kena enggak tadi ya? Nanti turun gak suruh ambil semua. Yang cantik-cantik. Kecocok ini, inilah penumpang suite class ya. Tadi dia bilang gitu. Ini ada yang naik lagi? Udah ada. Oh, udah ada. Oh, terminal Demak. Terminal Demak ada. Nanti di sana ada Solo, Semarang. Sebelum masuk tol. Banyak sekali. Oh, penumpangnya sampai jam. Sampai anu ya tiap hari ruame terus ya. Ruame terus. Ruame terus. Kalau ini harus jauh-jauh hari pesan. Oh. Pada berarti peminatnya luar biasa. Luar biasa ya. Rata-rata turun mana? Jakarta. Merak banyak juga. Ini lebih plus sedikit, cuman Meraknya yang banyak itu. Oh. Kemarin enggak plus banyak. Kemarin pas dari minggu itu. Iya. Itu enggak plus hampir 10 lebih. Oh. Sekitar 12-13. Ini Jakartanya dia berhenti di mana aja? Enggak plus aja. Enggak plus. Langsung enggak plus. Itu masuk tol lagi langsung. BSD. BSD. Jalur BSD terus. Oh. Merak. BSD masuk tol Merak. Langsung Merak. Kalau macam ni, kalau orang kafir, kan? Kafir.
kemarin baru pas ngaku. Nah, ini kumpulan-kumpulan di Santika yang servis makan di rumah makan Bukit Indah Gringsing malam ini. Oh, iya banget. Ini juga penumpang-penumpangnya ini ramai banget hari ini.
Dan sekarang kita akan menukarkan servis makannya. Ini tiketnya udah aku sobek, tinggal kita tukarkan di servis makannya. Ini kita masuk ke dalam untuk servis makan. Nah, di sini kita bisa memilih menu prasmanan atau menu soto ya. Nah, ini menunya prasmanan seperti ini. Sedangkan jika kalian pilih menu soto, nah seperti ini. Ini menu sotonya, jadi bisa pilih menu prasmanan dengan menu soto. Pokoknya mau soto aja deh. Nah, ini dia menu sotonya. Teman-teman, ini ada ayamnya, lalu ada ini juga apa bihun, dan ada tahunya. Ini enak banget kayaknya. Nah, ini dia porsinya juga lumayan banyak. Tadi aku tambahin sambal sama kecap. Oke teman-teman, aku makan dulu, nanti kita lanjutkan perjalanan. Nah teman-teman, Santika Sweet Plus yang aku naikin ini, dia menggunakan chassis Dino RN285 dengan bodinya dia SR2 AD Prime. Nah ini bodinya sama seperti bodi Santika-Santika yang lain seperti ini. Dia bodinya sama, cuma yang SR2 subclass ini terdiri dari full class sleeper, jadi dalamnya sleeper semua. Tapi untuk secara bodi, secara rangka bodi dia sama semua gitu. Nah ini dia style sampingnya seperti ini, jadi dia atas kaca bawah, atas bawah ini ada kacanya ya. Sedangkan yang suit classku yang di depan ini, yang di sebelah sini, dia pemandangannya sedikit, hanya segini doang. Inilah yang minusnya kalau kita duduk di kursi depan bagian bawah. Nah teman-teman, naik suit kelas ini benar-benar seperti di rumah sendiri ya, nyaman banget. Kenapa? Karena selain dilengkapi dengan tadi ada bantal, ini selimutnya juga dia menggunakan selimut bed cover, jadi ya selimut yang tebel, jadi membuat istirahat kamu itu semakin nyaman karena ini hangat selimutnya. Enaklah bisa selonjoran seperti ini di bis. Nah kalau kamu mau butuh privacy, ini di sini ada tirai, jadi tirainya bisa kamu tutup seperti ini. Kamu tinggal tarik ini. Nah, ini bisa ditutup. Nah, sayangnya tirainya nggak panjang, jadi dia nutupnya sampai sini doang. Nah sini masih bisa kelihatan. Seharusnya dia panjang ya, jadi setidaknya bisa sampai sinilah. Oke, jadi dia nggak panjang. Nah cuma segini doang. Jadi ini masih kelihatan. Terus ini di belakang juga kita masih kelihatan. Nah, bisa lihat penumpang belakang. Oke, tapi overall nyaman banget. Bis tidur seperti di rumah sendiri, nggak bisa nonton TV juga. Ya seperti inilah, keren-keren.
motor ke mana? Pak, Pak, motor sun nggih. Oke, sami. Iya. Terima kasih banyak. Ya, Pak, siap. Sampai ketemu ya. Oh, hati-hati perjalanan okay. Ya. Oke, siap. Merasa puas? Kenapa? Gimana perasaan puas? Puas banget. Oke. Oke, okay, siap. Kasih kalau merasa puas. Sukses ya. Terus ya. Oke, ya, sukses siap. Terus. Oke. Sampai ketemu ya. Apa deh? Jam 3 lebih 10. Oh, masih basah.